dengan pengunduran MT, kalau hari ini memang belum ada stok air dari bendung Kedungombo itu rencana di pertengahan bulan September ini atau 15 September akan dibuka, tapi situasional karena stok air sangat terbatas. Insya Allah kalau nanti September dibuka sampai awal Oktober ada pertanaman. Ada pertanaman dulu sampai bulan November ada hujan. Insya Allah panen kita tadi sampaikan oleh Ibu bahwa stok pangan aman karena ada 203.000 ton cadangan yang ada di Bulog. Sementara kita di lapangan akan berproduksi nanti mulai pertengahan Januari sudah ada produksi yang bisa panen lagi. Jadi stok untuk Jawa Tengah insya Allah aman. Oke? Okay? Yeah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.